Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama YouTube kami, Untung Jasko. Kami di sini ingin membagikan trik bagaimana cara untuk memperbanyak anakan dengan cara yang mudah, tepat, simple, dan tidak ribet. Kami berada di jalur SK 26A, Desa Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang, Lampung. Bagaimana caranya? Kita ikutin terus di YouTube kami. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Di sini pertama-tama kita gunakan pupuk dahulu. Umur 1 minggu kita pupuk dahulu. Kenapa kita pupuk? Karena di umur 7 hari itu padi di wilayah Medasari sini sudah mulai tumbuh bagus. Kita pupuk dahulu. Pemupukan kisaran 4 atau 5 hari kita lakukan penyemprotan gulma. Kenapa kita lakukan penyemprotan gulma? Karena gulma di hari keempat atau kelima itu lagi subur-suburnya karena sudah kita pupuk dahulu. Kita lakukan penyemprotan. Itu akan mempermudah dan bagus untuk membunuh gulma di saat tumbuh-tumbuhnya. Di sini saya ingin memperlihatkan padinya. Ini anakan sekitar 25 sampai 40. Ini umur baru 39 hari. Kami menggunakan bibit lokal Sertani Impari 42. Setelah itu kita lanjut. Setelah penyemprotan, penyemprotan sekitar 5 atau 7 hari kita lakukan pemupukan lagi. Kenapa kita lakukan pemupukan lagi? Karena itu akan mempercepat anakan. Jadi umur padi ini sekitar 90 sampai 100 hari sudah panen. Kita harus lakukan percepatan pemupukan. Itu triknya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua ditanam gadu nanti. Mudah-mudahan kita bisa lakukan bersama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.